بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kali ini kita akan melanjutkan kisah dari ahlul kisah yang selanjutnya, yaitu Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib Abu Abdillah radhiyallahu anhumah. Beliau adalah min sadatis syuhada, di antara pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Kita ketahui sayyidus syuhada, pemimpin utama orang-orang yang mati syahid adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi plus saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah di antara yang juga menjadi pemimpin para orang-orang yang mati syahid adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, karena beliau meninggal terbunuh dalam jalan menegakkan syariah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menyebutkan beberapa pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Husain. Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Husain sibtun minal asbab. Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Husain. Artinya menyakiti Husain sama dengan menyakitiku. Mengganggu Husain sama dengan menggangguku. Mencintai Husain berarti dia mencintaiku. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Ketika seseorang mencintai Sayyidina Husain, maka otomatis ia akan mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Husain sibtun minal asbab. Husain adalah satu cucu daripada cucu-cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam pernyataan yang lain, Al-Hasan wal Husain raihanatay minad dunya. Hasan dan Husain adalah dua orang yang menjadi penghening hatiku, penyejuk hatiku dari dunia. Kan apa, anak itu termasuk fitnah yang diberikan oleh Allah untuk seseorang. Selain amanat, dia juga bisa menjadi fitnah. Tapi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Nabi sendiri yang menyatakan bahwa keduanya adalah penyejuk hati, penghening hati dari dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Adi, Ibnu Asakir serta Imam Tirmidzi. Dalam pernyataan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu an yanzura ila sayyidi shababi ahli jannah, falyanzur ila Husain." Siapa yang ingin, siapa yang senang melihat kepada pemimpin pemuda di surga, maka hendaknya ia melihat Husain. Jadi Nabi sudah menjanjikan untuk Sayyidina Husain kedudukan di surga.
yaitu menjadi pemimpin para pemuda bersama saudaranya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma. Keduanya menjadi pemimpin para pemuda di surga karena keduanya meninggal masih muda, di usia-usia matang masih. Sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Kemudian dalam pernyataan yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ammal Hasan falahu haibati wa su'dadi, wa ammal Husain falahu jur'ati wa judi." Adapun Hasan, ia memiliki haibahku dan keluhuranku. Warisan langsung yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau masih hidup. Hasan ini kedepannya akan mewarisi haibahku, wibawa. Kalau orang itu berwibawa, walaupun orangnya itu pendiam tapi ditakuti. Ya. Enggak ada yang berani bicara di hadapannya dengan lantang, dengan tegas, enggak ada. Orang kalau sudah berwibawa, orang yang menghadapnya memiliki rasa rasa takut. Bukan takut seperti takut sama jin ya, enggak. Takut kurang ajar dan semisalnya. Itu orang yang memiliki hibah. Lah, Sayyidina Hasan mewarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para sahabat ketika di hadapan Nabi, mereka kan ada yang seperti patung, ada yang seperti tiang, enggak gerak sama sekali karena haibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang enggak berani memandang wajah Nabi, padahal Nabi itu pemalu. Tapi karena haibahnya Nabi, mereka enggak berani memandang secara langsung terus-terusan. Jadi mereka kalau ngelihat Nabi itu ya semi ngelirik gitu dong. Ya, kenapa? Ya itu haibahnya. Enggak seperti cerita Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan oleh Allah ketampanan sehingga digoda oleh para wanita. Lah Nabi kita ketahui bahwa Nabi itu lebih tampan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bahkan setengahnya masih Nabi Yusuf itu. Tapi kenapa enggak ada riwayat Nabi digoda perempuan? Karena Nabi diiringi jalal, haibah, wibawa. Sehingga para wanita enggak melihat ketampanan Nabi, tapi melihat haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita itu nyungkani. Ya, haibah itu nyungkani. Wa ammal Husain, adapun Husain, fala hujur ati wajudi. Ia mewarisi dari aku keberanian. Bukan berarti Sayyidina Husain enggak berani ya. Tapi keberanian yang dimiliki oleh Sayyidina Husain lebih besar daripada yang dimiliki oleh Sayyidina Hasan karena mewarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajudi, kedermawan. Kita tahu ceritanya Sayyidina Hasan dermawannya. Bukan berarti Sayyidina Hasan itu pelit, enggak, dermawan, tapi Sayyidina Husain lebih dermawan daripada Sayyidina Hasan. Atas apa yang diwariskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundah dan Imam Tabrani, Abu Nu'aim serta Ibnu Asakir. Al-Husain bin Ali, beliau adalah yang kedua daripada cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan cucu urutan kedua enggak, tapi di antara cucu yang kedua. Ini dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Karena dari Sayyidah Zainab putrinya Rasulullah punya anak lebih tua, lebih dahulu lahirnya. Wa ahadur raihanatain, salah satu dua orang yang menjadi penyejuk hati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan Abu Abdullah, yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, zinatu Bani Hashim wa Fata Quraisy. Beliau Sayyidina Husain adalah
hiasan untuk keturunan Bani Hashim, penghiasnya Bani Hashim dan pemuda Quraisy. Ibundanya Az-Zahra At-Tahira Al-Karimah bid'atu Rasulillah wa ahabbu zurriyatihi ilaih. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang suci mulia, salah satu bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dicintai daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah. Sayyidina Husain ulida bil Madinah li khamsin khalauna min syahr Sya'ban fil 'am ar-rabi' min al-hijrah. Dilahirkan di kota Madinah pada tanggal 5 Sya'ban tahun keempat setelah hijrah. Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidatuna Fatimah itu di tahun kedua. Nah, di tahun kedua. Punya anak Sayyidina Hasan di tahun ketiga. Punya anak Sayyidina Husain di tahun keempat. Ya, setiap tahun punya anak. Saiki di jarak petang tahun, limang tahun, telung tahun, kesuwen. Ya. Sekali jarak-jarakan, kali kabe-kabean wis keluar gak apa-apa kabe keluarga besar, itu keluarga bencana, berencana ya. Keluarga berencana apa keluarga bencana? Keluarga besar ya. Lahir tahun keempat di bulan Sya'ban tanggal 5 menurut pendapat yang kuat. Wa fa'ala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala bi akhihi Al-Hasan min qabl. Rasulullah melakukan dengan kelahirannya Sayyidina Husain apa yang beliau lakukan kepada saudaranya Sayyidina Husain yaitu Sayyidina Hasan. Apa yang dilakukan kepada Sayyidina Hasan, ya dilakukan kepada Sayyidina Husain. Yang mengadzani Rasulullah, yang melakukan ini itu semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diakikoi wa akko anhu yauma sabi'ihi, di hari ketujuh. Yang mengakikoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diakikoi wa halaka sya'rahu, digondol oleh Nabi. Ya, kayak digawana tukang cukur, digondol dhewe. Aku di kebabas kulite katut, kan guyur-guyur. Rasulullah ngundul dhewe. Ya, digondol sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasaddaqa bi zinatihi fiddah. Lah rambutnya ditimbang sedekah dengan ukuran perak. Itu yang dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah. Ya kalau suke ya cok perak, ya nggih emas timbangane, emas 1 gram berapa. Fiddah itu karena memang Rasulullah bukan orang yang kaya, Sayyidina Fatimah bukan orang yang kaya, sehingga pakainya pakai perak. Tapi perak dulu dengan perak sekarang nggak sama, perak dulu itu nilainya sama emas nggak jauh. Kalau sekarang duduk jauh maneng, nggak ada perbandingannya. Bayang no sak gram emas. Emas murni sampai hampir 1 juta. Emas murni hampir 1 juta. Lah perak mentok 10.000 sak gram. Sangat murah. Perbandingannya jauh. Nah karena itu cok medit-medit paling piro sih? Ya gak sampai sak gram insyaallah, sak gembel-gembelnya gak sampai sak gram kecuali mpulek moro-moro lahir metune gondrong ngono ya. Apa maneh lek ngono wis. Nasib iku jenenge. Tapi insyaallah gak ada yang sampai 1 gram, kebanyakan ya di bawah 1 gram sehingga tas lahiran tak korono. Wis digondol tak durung. Itu sunnah gak wajib sunnah. Jadi yang memiliki keluasan harta dikeruskan dengan ditimbang kemudian dikeruskan dengan emas ya, disedekahkan kepada al-fuqara wal masakin. Walahu al-gabun, Sayyidina Husain memiliki julukan min ashhariha, di antara yang terkenal panggil atau julukannya yaitu az-zaki, orang yang suci. Ar-Rashid, orang yang cerdas.
At-Tayyib, orang yang baik. Al-Wafi, orang yang selalu memegang janji. As-Sayyid, pemimpin. Al-Mubarak, orang yang diberkahi. At-Tabi' limardhatillah, orang yang selalu mencari atau mengikuti hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sibit, cucu. Sibit itu cucu dari anak perempuan. Ya, cucu dari anak perempuan. Kalau dari laki namanya Hafid. Ya, Hafid. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhuhu wa akhahu al-Hasan biqawlihi u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli shaytanin wa hammah wa kulli 'aynin lammah wa kadhalika yaqul allahumma inni u'idzuhu bika wa dhurriyyatahu min ash-shaytanir rajim wa kat وكانت أمه أيضا ترجسه كما كانت تفعل بأخيه الحسن وتقول له إن ابني شبه النبي وليس شبيها بعلي. نبي صلى الله عليه وسلم memintakan perlindungan kepada Allah untuk Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dengan pernyataannya, aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan setiap hal yang menyengat seperti ular, kalajengking dan semisalnya. Jadi aku minta perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga kalian berdua dari setan dan hewan-hewan yang menyengat. Wa kulli 'aynin lammah, dan dari mata yang mencela, yang membahayakan. Ain, ain. Ain yang dimaksud itu bukan mata pandangan biasa gini, pandangan takjub tanpa zikir kepada Allah yang dilakukan dengan secara spontan. Ya. Misalin. Ini contoh buruk ya, contoh buruk biasa wong Indonesia ini umumnya. Apalagi kita ya, mobil-mobil Amerika yang mahal-mahal gak tahu ketok, sini lewat. Kita langsung, wah piye. Itu pandangan takjub yang tidak didasari dengan zikir dan keluarnya spontan. Itu membahayakan. Itu membahayakan, itu namanya ain. Lah Rasulullah, karena cucunya itu ganteng, ya. Nah kayak Omo Josari. Nanti akan disebutkan bagaimana rupawannya beliau, Sayyidina Husain, keturunannya Rasulullah, keturunannya Sayyidina Ali, Bani Hashim murni kanan kiri, sehingga benar-benar lengkap itu, ganteng, ya putih, putihnya itu kemerah-merahan dan lain sebagainya. Lah khawatir, apalagi anak kecil. Anak ngeroso anak yang ganteng, si cili ojo diposting kayak status. Kenapa? Kalau kena ain, bisa cacat nanti. Kalau sudah cacat, ketun baru. Coba ben kata ini. Masih juga masya Allah. Orang ada nggak bocor? Yang penting kayak tok lucu nih rek. Bahaya. Nah, apalagi Sayyidina Husain seperti itu kan, ganteng. Maka Rasulullah khawatir, karena itu didoakan. Aku minta perlindungan untuk kalian berdua kepada Allah dengan kalimat yang kalimatnya Allah yang sempurna. Makanya itu begitu juga dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu untuk Husain dan keturunannya Husain dari godaan setan yang terkutuk. Ibunya Sayyidina Fatimah, ibunya Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, pernah apa? Anak kecil itu biasa digoyang-goyang nang. Digendong sampai digoyang-goyang ya. Itu dengan mengatakan,
seperti apa yang beliau lakukan kepada saudaranya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dengan mengatakan sesungguhnya putraku ini mirip Nabi, enggak mirip dengan Ali. Ya, mirip dengan Nabi, enggak mirip dengan Ali. Kasarannya ambil kudo Sayyidina Ali. Digoyang-goyangkan itu, menunjukkan rasa sayangnya beliau kepada putranya. Nah, itu sedikit dari permulaan cerita Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan dengan kita mendengar kisahnya kita bisa mencintainya sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.